Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahid Azim bin Muhammad Saufi yang merupakan pensyarah Pusat Pengajian dan Penyelidikan Kewangan Islam. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk berkenaan dengan impak urus takbir yang efisien dan berkualiti terhadap dana wakaf pengajian tinggi. Baik, jadi kita tengok dulu berkenaan dengan pengenalan pembentangan pada hari ini, iaitu pengurusan dana wakaf merupakan satu elemen yang sangat penting dalam memastikan perjalanan serta strategi yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ini kerana takbir urus ini merupakan melingkupi pelbagai aspek yang penting dari segi kebolehpercayaan penyumbang dan ketulusan organisasi yang mentadbir supaya organisasi tersebut kekal relevan dalam tempoh yang lama. Sejarah juga turut telah membuktikan bahawa sistem pembangunan wakaf turut memberikan kesan yang positif terhadap pembangunan sosioekonomi umat Islam. Urus takbir wakaf pula diterangkan dalam pembentangan pada hari ini berkenaan dengan konsep takbir urus yang efisien mampu untuk meningkatkan keyakinan kepada masyarakat berkaitan kepentingan wakaf di IPT dalam memberikan implikasi yang positif terhadap kelancaran urus takbir wakaf ini. Terdapat tiga komponen yang memberikan impak kepada pembangunan institusi pengajian tinggi wakaf. Di sini saya sertakan gambar rajah berkenaan dengan komponen yang memberi tindak balas kepada takbir urus yang efisien, iaitu yang pertama, berpengetahuan mengenai wakaf. Jadi dalam komponen yang pertama ini merupakan satu komponen yang sangat penting kerana orang yang menguruskan wakaf ini mestilah dia mempunyai ilmu berkenaan dengan selok-belok wakaf. Kerana apa? Kerana dengan ilmu tersebut, dana wakaf yang diterima tersebut boleh dikembangkan dan dapat memberi manfaat kepada ramai orang yang memerlukan sumber-sumber wakaf yang telah diberikan oleh pewakaf. Kemudian yang kedua, telus dan juga jujur. Yang ini merupakan satu elemen yang sangat penting bagi memastikan pegawai ataupun kaki tangan yang berkhidmat tersebut, dia mestilah telus ataupun transparent terhadap sumber-sumber yang diterima. Kenapa? Kerana jika tidak ada ketulusan dan kejujuran ini, boleh menyebabkan masyarakat hilang percaya dan tahap kebolehpercayaan tersebut bergantung kepada bagaimanakah orang yang menguruskan harta wakaf ini dapat menggunakan harta tersebut bagi memenuhi objektif yang telah diberikan oleh pewakaf. Dan secara tak langsung, tujuan wakaf tersebut dapat membantu sama ada dari sudut ekonomi negara, masyarakat dan lain-lain lagi. Kemudian yang ketiga, komitmen yang tinggi. Baik, ini dari sudut pekerja yang berkhidmat dalam pusat ataupun institusi wakaf yang berkenaan. Tanpa komitmen yang tinggi boleh menyebabkan objektif yang dirancang ataupun perjalanan yang telah dirangka akan terkendala. Jadi disebabkan itulah komitmen yang tinggi ini adalah satu benda yang penting bagi merealisasikan objektif yang telah digariskan. Seterusnya, dari segi kesimpulannya, untuk tajuk yang dibentangkan pada hari ini, iaitu untuk memastikan pencapaian sesebuah institusi dapat dijalankan dengan teratur dan sempurna, konsep pengurusan atau governance yang mantap adalah satu perkara asas yang amat perlu diamalkan supaya organisasi tersebut mencapai target yang diperlukan. Konsep governance memfokuskan kepada tanggungjawab pihak lembaga pengarah, sistem pengurusan kawalan dalaman dan peranan audit untuk memastikan urus niaga organisasi dapat dilaksanakan dengan jayanya, serta kepentingan pemilik dan pihak-pihak lain dapat dipenuhi, di mana ia merupakan konsep yang kebiasaannya digunapakai oleh sektor swasta. Bagi konsep sektor awam, urus takbir merupakan teras bagi sesebuah institusi awam untuk menjamin accountability awam dan membina integriti dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi berkenaan selaras dengan kehendak dan harapan masyarakat awam serta kepentingan negara. Jadi, bagi merealisasikan objektif yang telah dirangka oleh mana-mana organisasi ataupun pusat wakaf tersebut, maka takbir urus yang efisien perlulah
digarakkan dan diberi penekanan bagi memastikan kebolehpercayaan masyarakat sekeliling terhadap dana wakaf yang telah diberikan itu akan sentiasa bertambah dan seterusnya dapat membudayakan orang ramai bagi menyumbang dalam pembangunan wakaf. Dan secara tidak langsung, IPT-IPT yang terlibat juga dapat berkembang dengan dana wakaf tersebut. Jadi sekadar itu saja pembentangan saya pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.